Selamat pagi Lover Plan. Di pagi yang agak mendung ini saya akan coba mengenalkan salah satu jenis tanaman hias yang biasa ditanam di pekarangan atau di dalam pot. Salah satunya adalah jenis polkadot ya. Oke, sebelumnya jangan lupa dukung channel ini terus agar terus berkembang dengan like, comment, dan subscribe. Oke. Jenis tanaman polkadot ini termasuk satu jenis tanaman yang suka di bawah naungan dan suka lembab ya. Kita lihat dari khasnya itu untuk daunnya yang lonjong memanjang ke bawah, lonjong, dan ada bintik-bintik putih. Kita lihat cukup cantik. Dan jenis polkadot ini ada beberapa jenis ya, ini termasuk jenis yang agak tinggi batangnya. Ini bisa mencapai ketinggian batangnya itu bisa mencapai 1 meter lebih, dan dia memiliki bunga yang cantik berwarna putih. Dan daun polkadot ini juga daun di belakang daunnya berwarna ungu merah hati ya, merah hati. Oke. Sangat cantik ini karena dia diletakkan di halaman, di daunnya agak menguning ya, kepanasan. Ini jenis daun polkadot sebenarnya penanamannya termasuk gampang dirawat juga. Yang penting rutin aja disiram dan diberi pupuk tanaman. Ya paling tidak sebulan sekali, pupuk daun bisa atau pupuk organik ya, kotoran kambing. Kita lihat bentuk daunnya yang bersusun, batang-batangnya. Oke, terus cara perawatannya gampang. Selain disiram dan dipupuk juga, ini sering rajin-rajin dipotong ya. Ini biar dia rimbun daunnya. Ini kita dipangkas. Dan cara perkembangbiakannya, ini cukup yang dipangkas ini tadi, tinggal ditusuk ya. Ini bisa melalui stek batang, umumnya stek batang. Jadi ini dipotong dan ditanam, ditusuk di tanah. Jadi mudah untuk perbanyakannya. Oke, sementara sedikit tips dan trik dan juga pengenalan jenis tanaman polkadot. Sampai jumpa di lain kesempatan.